lagi aja, pasang dulu. Penyisiran Sungai Tapin dalam rangka siaga banjir tahun 2021. Selamat siang, kita telah berada di daerah Desa Perintis Raya dengan kondisi sungai yang normal. Sebagian sampah menumpuk di tempat-tempat setiap ada jembatan penyeberangan. Nah, di sana ada sampah. Mungkin ini ada hambur tersedikit, cuma ya mungkin ini rencananya kita laksanakan pembersihan nanti. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan kegiatan prasusur sungai pada tanggal 10 Oktober 2021 dalam rangka kesiapsiagaan awal untuk menghadapi bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tapin. Kita bersama tim Satgas dan Pusdalop di Tapin melaksanakan prasusur sungai hari ini, di mana personel kita sudah melaksanakan penurunan perahu di bawah jembatan Bungur, di mana start awal nanti rencananya di sini dilaksanakan di jembatan Bungur sampai ke daerah Masta, Kecamatan Bakarangan. Di sini kita melewati beberapa kecamatan, pertama Kecamatan Bungur, yang kedua Tapin Utara, terus yang ketiga sampai ke Bakarangan. Nah, dalam rangka susur sungai ini diharapkan nantinya Satgas kita membersihkan sampah-sampah yang menghambat arus atau turunnya air yang dari atas ke bawah, sehingga sungai kita lancar dan tidak akan terjadi banjir.